Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina aamanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Falam fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua beberapa nikmat rahmat dan berkah kepada kita semua. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita senantiasa kita bisa mensyukuri, sehingga nikmat yang Allah berikan bisa Allah gunakan. Salawat dan salam sudah tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, keluarganya dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sampai ayat 29. Kemarin tidak bisa hadir, 30 ya, 30 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa wa yasfiku ad-dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idh qala, dan ketika berfirman rabbuka Tuhanmu lil malaikati kepada malaikat-malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini seorang khalifah pengganti. Qalu, maka malaikat-malaikat pada memberikan jawaban, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa. Ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan fiha di dalam bumi ini man yufsidu fiha, orang yang suka membuat kerusakan di dalam bumi, wa yasfiku ad-dimaa, dan suka mengalirkan darah, warah nusabbihu, dan kami para malaikat nusabbihu senantiasa bertasbih dihamdika dengan memuji engkau, wanubat bisu, dan mensucikan laka untuk engkau ya Allah.
Orang Allah menjawab, ini aklam meratak bangun. Ini sesungguhnya aku kata Allah. Aklam menurutimu tadi, malakalamun apa-apa yang kalian tidak mengetahui. Jadi ketika Allah berfirman kepada para malaikat dalam rangka akan menjadikan khalifah bumi yang bernama Adam, maka malaikat nanya kepada Allah, ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan seseorang yang seseorang makhluk tersebut suka membuat kerusakan di bumi, suka mengalirkan darah di bumi, padahal kami-kami ini, kata para malaikat, senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau, dengan mensucikan Engkau. Kok malah nanti ada makhluk yang suka merusak dan suka mengalirkan darah. Maka jawaban Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang Engkau tidak mengetahui. Dalam ayat ini yukbiru ta'ala bi'at inani ala bani Adam bitakwihihi bidikrihim filmal ala qobla jadi. Ibnu Katsir mengatakan di ayat ini adalah Allah memberikan berita, memberikan kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pagi. Ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang kemuliaan manusia. Adam dan anak turunnya itu seperti manusia. Menjelaskan tentang keutamaan makhluk Allah yang bernama manusia hingga disebutkan sebelum manusia itu diwujudkan. Di sini diceritakan Muhammad dulu ketika Tuhanmu ini akan menciptakan bangsamu, maka aku berkata kepada malaikat. Ini menunjukkan betapa mulianya manusia, betapa luhurnya makhluk Allah yang bernama manusia. Wa idza qala rabbuka lil malaikah ay qul ya Muhammad idza qala rabbuka lil malaikah waqsus ala qaumika dzalika. Hei Muhammad, sebutkan, tuturkan, ceritakan, kisahkan kepada umat-umatmu bahwa ketika Tuhanmu mau menciptakan nenek moyangmu yaitu ada dulu Tuhanmu itu memberitahu kepada malaikat, hei malaikat, aku akan menjadikan khalifah bumi yang bernama Adam atau bernama manusia. Katakanlah Muhammad kepada umat-umatmu. Karena Al-Quran ini turun hanya kepada Rasulullah, jadi kepada Muhammad. Sementara Muhammad Rasulullah itu adalah nabi yang paling akhir. Entah nggak tahu di Taurat, di Injil, di Zabur, apakah juga disebutkan oleh Allah pada saat memberikan kepada nabi-nabi itu tentang penciptaan manusia ini. Karena kita sudah tidak mengasihi kitab-kitab yang lain. Artinya kitab yang lain itu Injil, Zabur, Taurat. Tapi Allah memberikan tahu kepada Muhammad, hai ya Muhammad, hai Muhammad, idza qala rabbuka lil malaikat waqsus ala qaumik dan hai Muhammad, ketika Allah mau menciptakan manusia, menciptakan Adam, ngomong-ngomong sama malaikat, waksus ala omidah dari hal yang seperti itu, sebutkan, tuturkan, kisahkan kepada teman-temanmu. Biar paham, biar tahu bahwa umat-umatku itu adalah makhluk yang mulia. Manusia itu makhluk yang mulia. Karena anak cucu Adam yang Adam diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan anak cucu terang.
Dia ada seorang manusia yang mungkin kurang marah lalu jadi cucunya Nabi Adam, inginnya menjadi cucunya kelak. Salah. Waraka Ibnu Jarir an ba'di ahli al-Arabiyyah wa huwa Abu Ubaidah anna muzana anna irhaduna zahidah wa anna taqilul kalam wa qala rabbu. Sebagian Ahlul Arabiyyah yang diceritakan oleh Imam Ibnu Jarir yaitu Abu Ubaidah dan yang lain menganggap bahwa kata ir wa ir qala rabbuka, kata ir itu adalah zaidah dan takdirnya atau kalam yang sempurnanya adalah ketika tanpa tambahan berbunyi wa qala rabbuka, dan Allah telah berkata ketika mau, dan Allah telah berkata kepada malaikat sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah. Jadi asalnya tidak menggunakan il. Ini dalam riwayat Ibnu Jarir. Akan tetapi hal yang seperti ini adalah tidak benar. Waradah Ibnu Jarir. Qala al-Qurtubi wa qala al-Jarir al-Mufassirin fataqala az-Zujaj hadza istirah min Abi Ubaidah. Imam Al-Qurtubi dan juga imam-imam yang lain termasuk Imam Az-Zujaj mengatakan bahwa Abu Ubaidah mengatakan bahwa il itu adalah ziyadah, itu adalah ijtirah min Abi Ubaidah. Ulama mengatakan itu kecurangan Abu Ubaidah. Wallahu a'lam, dalam istilah tafsir dan hadis itu antara pendapat satu dengan pendapat yang lain, dan ulama menunjukkan seperti itu. Jadi sampai disebutkan bahwa sebagian Abdullah Arabiyah yaitu Abu Beda mengatakan ini itu hanya tambahan. Tapi Imam Qurtubi, Imam Az-Zujaj dan ahli-ahli tafsir yang lain mengatakan tidak benar. Jadi ini itu tidak tambahan. Ya ini itu memang yang asli karena diartikan ini itu ketika. Wahir pola dan ketika Tuhanmu baca pola juga dan ketika Tuhanmu berfirman. Ini jadilah fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini seorang pengganti khalifah. Ternyata Allah tidak mengatakan ini jadilah fil ardi ada atau ini jadilah fil ardi insan. Kan tapi ini jadilah fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini seorang khalifah. Apa itu khalifah? Qauman yahlifu khalafa yahlaf yahlifu ba'dhum ba'dhan qarnan ba'da qarnin wa jailan ba'da jail. Yang disebut khalifah adalah qauman, qaumun suatu kaum, suatu kelompok makhluk hidup. Yahlifu ba'dhum ba'dhan, yang sebagian menggantikan sebagian yang lain. Kornan bada kornin, waktu setelah waktu yang lalu. Jailan bada jailin, generasi setelah generasi yang lalu. Itu namanya khalifah. Maka Allah menjadikan Adam adalah sebagai khalifah. Khalifah berarti tidak yang pertama. Kalau yang pertama itu bukan khalifah. Khalifah itu berarti dulunya sudah ada dan dijadikan sebagai pengganti. Karena khalifah itu adalah pengganti. Sebagaimana firman Allah yang lain tentang khalifah, waladzi ja'alakum khalifatal ardh. Allah adalah yang menjadikan kalian semua sebagai khalifah di bumi. Wa huwa alladzi ja'alakum khalifatal ardh. Allah adalah zat yang menjadikan kalian menjadi khalifah atas
lakum khulafa al-ardi, dan Allah menjadikan kalian sebagai khalifah bumi. Atau walau nasya'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlifun. Walau nasya'u, apabila aku berkehendak, apabila aku mengundangi, laja'alna minkum nisaya, akan aku jadikan dari kalian malaikatan, malaikat-malaikat fil ardi di bumi, khalifatan menjadi pengganti. Kalau aku berkehendak, yang aku ciptakan jadi khalifah sebagai penggantimu adalah para malaikat. Ayat yang lain, fakolafa min ba'dihim khalfun. Dan Allah telah menjadikan dari orang sesudahnya, yaitu khalifah. Maka inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi seorang khalifah. Khalifah yang dimaksud adalah pengganti. Haka azam asari wa bani wa naqala al-Qurtubi an Zaid bin Ali wa laysa al-murad hamuna bil khalifah Adam alaihi salam faqat kama yaqulu qaifa min al-mufassirin wa azam al-Qurtubi ila Ibn Abbas wa Ibn Mas'ud wa sanad at-ta'wil wa fi dhalika nadr bal al-khilaf fi dhalika kathir. Imam azam asari yang menukil dari Imam Qurtubi dan dari Zaid bin Ali mengatakan bahwa al-murad walaysa al-murad bangunan fil khalifah adamun faqat, yang dikehendaki bahwa Allah akan menjadikan khalifah itu bukan hanya Adam saja. Ini penafsiran dari yang diriwayatkan dari Imam Zamaksari, ya, menukil dari Al-Qurtubi dari Zaid bin Ali, itu mengatakan seperti itu. Sebagaimana yang diucapkan oleh beberapa ahli tafsir, akan tetapi ketika Imam Qurtubi menyandarkan itu kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, akan tetapi hal tersebut wafi dari kanal belum badan dilatih tidak dikakir, akan tetapi bahwa yang menyelisih itu adalah banyak sekali. Jadi kadang-kadang penafsiran yang kurang kuat. Tapi Ibnu Katsir tetap mencantumkan ini supaya menjadi sebuah pertandingan. Wa qala Ar-Razi fi tafsirihi wa ghairihi wa dhahir annahu lam yurid adam aina id law kana dhalika lam hasana qawlu malaika atas alu fiha man yusitu fiha wa yasiku bima. Kemudian Imam Ar-Razi dalam tafsirnya dan juga yang lain mengatakan Wadoir anahu dan yurid adam aina, yang jika dari pada saat Allah berfirman kepada malaikat, ya malaikat, in qala rabbukal malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan di bumi itu seorang khalifah. Pada saat itu adalah Adam belum ada. Adam belum ada. Kalau Adam sudah ada, tidak mengatakan ini jahil bil ardi khalifah, dan dijawab oleh malaikat atas anu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, apakah engkau akan menjadikan seseorang di bumi ini yang suka merusak dan suka mengalirkan darah. Fa innahum aradu anna min hadzal jinsi man yaf'al dzalika. Kenapa malaikat kemudian mengatakan seperti itu? Menurut pengertian malaikat, ini bukan malaikat protes. Menurut pengertian malaikat, dan pengertian malaikat itu ilmu yang dikasih oleh Allah, bahwa jenis makhluk itu adalah makhluk yang suka membuat kerusakan. Anna min hadzal jinsi man yaf'alu dzalika. Jenis makhluk itu, ya Allah, aku pernah mengajarkan kepada kami bahwa jenis makhluk itu, makhluk Adam dan cucunya, itu adalah apa namanya makhluk yang suka membuat kerusakan. Maka terus mereka mengatakan, apa alu fiha? Apakah aku
man seseorang yufsidu fiha, yang membuat kerusakan di bumi, wa yastiquti ma, dan suka mengalirkan. Karena mereka tahu dan itu ilmu diberi oleh Allah, makhluk jenis itu adalah yang suka membuat kerusakan. Wa ka'annahum alimu zalika bi'il bin qos au bima fahimu minat tobi'ah al-basariyah. Yang malaikat tersebut mengetahuinya dengan ilmu khusus, yang ilmu tersebut adalah diajarkan dari Allah. Ilmu yang dipahami malaikat itu adalah diajarkan dari Allah, bahwa tobi'ah basariyah, watak manusia adalah watak suka membuat kerusakan dan suka mengharapkan darah dulu-dulu. Walaupun apa? Kemudian dijawab oleh Allah, ini alam malakalamu, tapi perkataan malaikat itu karena itu adalah ilmu dari Allah, maka benar bahwa ternyata manusia itu ada sifat juga ini, sifat merusak dan sifat saling bunuh membunuh. Sifat merusak dan saling bunuh membunuh, merusak, baik merusak diri pribadinya maupun merusak alam semesta, merusak laut, merusak gunung, merusak hutan, yang merusak siapa? Manusia. Tidak ada yang membakar hutan itu dari golongan harimau, ya, karena harimau di hutan sana merokok, ya, kemudian karena banyak yang merokok di hutan, kemudian terkesannya dibuat satu bergurau, terus jadi kobongan, tidak ada. Ternyata yang merusak, yang membakar itu juga manusia. Ketika hutan gundul, yang gunduli juga manusia. Ketika terjadi kemarau panjang kayak gini, yang menyebabkan adalah manusia. Maka malaikat usulnya malaikat itu benar, karena memang itu ilmu yang diberikan dari Allah. Dari Allah. Atas alufiha menyusiru fiha wa'asikut timan fa'innahu akbarahu annahu yakruku hadha sinfa' min sarsalin min hama'i maslum. Sesungguhnya Allah mengabarkan kepada mereka bahwa Allah akan menjadikan manusia dari jenis manusia ini yang dijadikan dari apa? Bukan rusuk, yang dijadikan dari tanah. Au fahim min al-khalifah anahu alladhi yafsinu bainan nasi ma yaqa'u bainahu min al-madhalim wa yurita'ahu anil maharim al-ma'afim. Akan tetapi Allah akan menjadikan seorang manusia ini alladhi yafsinu bainan nasi ma yaqa'u bainahu min al-madhalim wa yurita'ahu anil maharim al-ma'afim. Ini akan menjadikan manusia, yang manusia ini nanti di bumi ini akan memutuskan hukum yang baik, akan akan menghilangkan sikap kedzaliman, sehingga akan merukunkan, juga akan menjelaskan kepada yang lain tentang hal-hal yang haram, hal-hal yang dosa. Itu hikmah daripada penciptaan manusia. Walaupun malaikat mengatakan ini nanti akan terjadi kerusakan dan pembunuhan di bumi ini, jadi itu ilmu yang diberikan oleh Allah. Awalam kosuhum alaman sabato, atau malaikat itu melihat kejadian yang telah lalu. Artinya sebelum makhluk manusia ini duduk bumi, sudah ada makhluk yang makhluk itu suka membuat kerusakan. Ya Allah, sudahlah di bumi itu saya diami aja, saya yang akan tinggal di sana. Nusab bihu dihantika walupa bisunah. Kami yang akan mensucikan engkau, kami yang akan mengusik engkau, dan kamilah yang akan membaca tasbih pada engkau. Karena pengalaman yang lalu, Lot
bumi itu dihuni oleh makhluk lain, ternyata hanya ada kerusakan-kerusakan saja. Wakala mereka ada laisa ala wajbil iqtirab ala Allah wala ala wajbil hasad libani aja. Yang menjadi catatan yang harus dipahami, ucapan malaikat ini satu, karena malaikat itu protes. Malaikat itu hanya menyampaikan kepada Allah ilmu yang telah disampaikan oleh Allah kepada malaikat itu. Bukan ala wajbil iqtirab, demo itu sudah hanya menyampaikan, dan pada hakikatnya adalah menyampaikan ini ada hikmah. Kemudian Allah menyampaikan kepada Muhammad, kepada kita, bahwa di sifat manusia itu ada sifat merusak, ada sifat saling membunuh, yang itu adalah sifat yang tidak benar, yang kemudian harus dihilangkan dari diri kita masing-masing. Wala alasil hasad tiba-tiba aja, dan juga tidak karena malaikat itu iri kepada anak. Aja ada. Bahwa malaikat itu tidak punya sifat iri kok. Jadi bukan karena malaikat itu iri kepada anak aja. Bagaimana ini anak bukan ya? Dijadikan belakangan tapi ternyata dia lebih dipuliakan. Tidak usah aja ya, kalau tidak. Ini hanya menyampaikan ilmu yang telah disampaikan oleh Allah kepada malaikat. Walaupun sahabatullah ta'ala di anahu layas dikuna hubil haul ay layas aluna musya'an lamyak dan lahum di hijrah. Karena malaikat itu tidak akan pernah berbicara kecuali pembicaraan itu telah diizini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hei malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi, ayo kamu ngomong. Baru malaikat itu ngomong atas alufiha mayusir Tuhan kia wayas ikut iman. Kalau malaikat tidak disuruh ngomong, tidak diizini oleh Allah, juga malaikat tidak berani berbicara di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahamunan lima a'lamahum di anahu sayah luku fil ardi halqan. Dan di sini adalah Allah memberitahu iklan atau iklan kepada para malaikat bahwa nanti di bumi ini akan dijadikan oleh Allah seorang khalifah yang akan menghuni bumi tersebut. Qala Qatada, Imam Abu Qatada mengatakan wa qad tama ilaihi annahum yufsiduna fiha. Wa qad tama ilaihi anahum yufsiduna fiha. Dan ternyata ada makhluk-makhluk sebelum manusia itu yang hidup di muka bumi ini, dan kemudian mereka bertengkar, saling merusak dan saling membunuh. Maka malaikat mengatakan at-ta'alu fiha mayufsidu fiha wa yasrifu bima. Apakah itu akan menjadikan di bumi seseorang yang merusak dan seseorang yang saling mengalirkan darah? Wa inna ma huwa su'alul istilam wa istiksyaf al-hikmah bidari. Dan ini adalah pertanyaan malaikat untuk menanyakan tentang apa hikmah yang akan terjadi dijadikan manusia itu. Ya Allah, manusia nanti itu kan yang akan kau jadikan itu suka merusak dan suka mengalirkan darah. Kok tetap akan kau jadikan itu ada hikmah apa di balik itu? Bisa diartikan pertanyaan malaikat itu apa hikmah itu? Yaqulu ya rabbana mal hikmah fi khalqi haula'i ma'anna minhum may yufsidu fil ard wa yasfiku dima. Ada hikmah apa di balik itu? Kok tukang rusak dan tukang mengalirkan darah kok tetap diciptakan? Itu ada hikmah yang lebih besar apa gitu? Fa inna al-murad ibadatuka fa nahnu nusabihu bihamdika wa nuqaddisuka. Kalau yang dikehendaki itu hanya makhluk yang menyembah engkau, kami sudah menyembah. Makhluk yang mengagungkan engkau, kami mengagungkan engkau. Makhluk yang selalu patuh kepada engkau, kami adalah makhluk yang paling patuh. Ada hikmah apa di balik itu? Wa nuqaddisuka ay nusabihu. Kalau diperintahkan untuk sholat, saya juga sholat menyembah kepada engkau. Ayat walayah seluruh minna syaitan min dari. Dan
ada sifat merusak dan tidak ada sifat membunuh. Jadi malaikat itu bertanya, dan pertanyaan malaikat itu juga disuruh oleh Allah, yang benar hikmahnya itu dipelajarkan kepada kita sebagai makhluk Allah yang bukan manusia. Wahabara walikum surah yang diantara seperti itu. Kalau Allah Ta'ala musibah lalu menghadap soal, dan dijawab oleh Allah, kalau kamu tanya tentang itu, ini a'lamu ma'la ta'lamun. Hei malaikat, ini sesungguhnya aku dalam menciptakan manusia, dalam menciptakan khalifah bumi berupa ajar aklamu, aku lebih mengetahui malataklamun apa-apa, lataklamun yang kamu semua tidak mengetahui. Hikmah di dalamnya banyak malaikat, aku lebih mengetahui perkara-perkara yang kalian tidak mengetahui, karena ilmu kalian itu baru saya beri sedikit. Sehingga kalian, hei malaikat, kata Allah, tidak mengetahui hikmah apa yang akan terjadi setelah aku menjadikan manusia itu, walaupun manusia itu suka merusak dan juga membunuh. Ini a'lamu minal maslah ar-rasyidah. Aku lebih tahu tentang maslah yang jelas, maslah yang nyata. Fi khalqi hadza syifi ala al-mafasid. Di dalam menciptakan makhluk ini yang ada peluang atau ada peluang atau ada di dalam sifat itu untuk merusak. Allah tidak akan tumbuh hanya engkau tuturkan yang kau katakan tadi. Mataklamuna, yang kalian tidak mengetahui. Apa di antaranya? Ini coba hikmah yang kadang kita sangat mengetahui. Apa itu hikmahnya? Ternyata fa inni ja'ilun fihim al-ambiya. Besok ketika Adam itu sudah saya jadikan dan kemudian beranak pinak, maka dari anak-anak cucu Adam itu banyak yang akan aku jadikan nabi. Kan tidak ada nabi di kalangan malaikat. Nabi Rasul di kalangan malaikat tidak ada. Adanya dari manusia. Maka di antara hikmahnya Allah menjadikan Adam, aku menjadikan Adam tetap Allah. Besok dari keturunan mereka banyak yang akan menjadi nabi. Siapa yang jadi nabi lah? Tanya, internetnya berapa? Dalam sebagian wilayah 124.000. Banyak sekali. 124.000 nabi. Wa arsalafihim ar-rusul. Dan juga di antara nabi-nabi itu ada yang jadi rusul, ada yang jadi rasul. Rasul ini juga dari anak Adam. Bukan dari mana? Malaikat. Tidak ada satupun 124 nabi itu yang dari malaikat. Tidak ada. Bahkan tidak ada pula yang dari jin. Sama-sama hamba Allah yang disuruh beribadah. Tidak ada nabi dan rasul dari golongan jin. Tidak pernah dengar loh. Nabi siapa ini? Anaknya jin itu tidak. Bahkan sampai Nabi Isa yang tidak punya bapak saja, Allah memberitakan itu adalah roh dari Allah, bukan dari jin, bukan dari jin. Semuanya adalah lahir dari manusia. Maka di antara hikmahnya itu, wa yujadu minhum as-siddiqun. Dan dari kalangan anak cucu Adam itu juga ada yang menjadi as-siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang syidik, itu juga dari kalangan manusia. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid perang, di medan perang melawan antara kebatilan dan hak, itu juga yang perang adalah manusia. Maka kalau tidak ada potensi untuk wayasiku dimana, ya tidak dari perang. Karena perang itu ya sikup dina mengalirkan darah. Pemanah gila kita yang ada wangi ya. Itu wassalihu. Dan juga dari anak cucu Adam itu akan diciptakan orang-orang soli. Orang-orang soli itu juga dari kalangan manusia.
yang suhada dari kalangan manusia. Tidak ada malaikat itu terus perang buat senjata. Ya. Itu manusia. Kalau pembantuan dari Allah, tentara yang tidak dilihat, tidak mati syahid mereka. Ya, yang mati syahid adalah manusia. Wal ibad wazuhad. Ada yang menjadi makhluk ahli ibadah. Ada yang zuhad, itu juga dari kalangan manusia. Wal maulia, bahkan para wali, wali itu juga dari manusia. Gak ada wali itu dari malaikat. Wali itu dari jin, gak ada. Waliullah adalah manusia. Wal abrar, dan orang-orang yang beruntung. Kemudian wal muqarrabun, orang yang selalu dekat pada Allah. Wal ulama, dan para ulama. Wal amilun, dan orang-orang yang suka mengamalkan ilmunya. Wal khasyi'un, orang yang khusyuk. Wal muhibbun, dan orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muttabi'un, rasulahu sallallahu alaihi, dan juga orang-orang yang mengikuti kepada rasulnya. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dari kalangan manusia. Jadi walaupun di situ ada potensi merusak, ada potensi saling bunuh-membunuh, tapi hikmah yang terkandung lebih besar daripada kerusakan yang akan timbul. Jadi hikmahnya lebih banyak. Sehingga dunia ini berjalan, banyak yang menyembah Allah Subhanahu wa taala karena Allah menciptakan ajal, menciptakan manusia, menciptakan khalifah di muka bumi ini. Wa qad sabata fi sahih anna al malaikata idza sa'adat ila rabb bi a'mali ibadi yas'aluhum wa huwa a'la. Dalam suatu riwayat disebutkan ketika malaikat itu naik ke hadrat Rabbul Alamin, maka kemudian ditanya oleh Allah, walaupun Allah Maha tahu. Bukan berarti kalau Allah itu menanya-nanya kepada malaikat, berarti Allah itu tidak tahu. Bagaimana kalau di dunia atau manusia punya kekuasaan, kan laporannya kan mesti kepada intelijen, ada apa, ada apa. Karena memang dia tidak tahu. Kalau intelijennya itu ngapusi, dia tidak tahu. Tapi kalau Allah menanya malaikat, bukan berarti Allah tidak tahu. Wah, ini itu benar ditanya laporannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan sebuah tugas malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya apa? Ketika malaikat itu naik ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, maka ditanya, "Kaifa tarabtu ibadi?" Di dalam malaikat itu yang jaga siapa? Yang jaga si A. Hei malaikat, tapi kamu mendatangi si A sedang apa? Kamu nanti tadi meninggalkan si A sedang apa? Jadi ketika datang mendatangi si A sedang apa? Kemudian ketika kamu meninggalkan si A itu sedang apa? Yang si B, si C dan seterusnya. Ceritanya, makanya kita harus selalu baik. Maka malaikat akan jujur. Malaikat tidak pernah bohong, ya. Dan tidak bisa disuap. Malaikat itu lapor ke Allah yang baik-baik, ya. Kalian tidak melihat malaikatnya, ya. Nah, malaikat jujur. Maka kemudian malaikat itu jawab, "Fayaqulun atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun." Ya Allah, si Allah ketika aku datang dia sedang sholat. Ketika aku meninggalkannya juga mereka sedang sholat. Itu baik. Kalau seperti itu nilainya baik. Dan malaikat tidak bohong. Yang jamak maksiat, ya, ya Allah, aku datang sedang bertengkar dengan suaminya. Saya tinggalkan juga belum selesai itu bertengkarnya mah joto-joto sangat jalan, gitu ya. Nah, itu dilaporkan. Jadi ketika itu nilainya jelek. Allah nggak tahu, tapi Allah menanyakan kepada malaikat itu yang ditugas untuk menjaga manusia. Terus, ayo malaikat ini yang jaga si C gimana? Saya datang tadi sejak nonton TV. Saya pulang, saya ini saya tinggalkan juga masih nonton. Ada adzan juga agak, dia agak dengerkan itu loh, ya Allah. Jadi nonton TV terus, nah, ini salah, salah.
Yang sholat ya tadi ataina rumahu yusallun wa tarakna rumahu yusallun. Itu nilainya bagus sekali. Aku datangi mereka sedang sholat. Aku tinggalkan mereka sedang sholat. Ditanya oleh Allah malaikat itu. Wadzalika li'annahum yata'aqabuna fina wa yata'una fi sholati subhi wa fi sholati al-'ashri. Maka dari itu malaikat itu diutus oleh Allah untuk mendatangi manusia itu pada saat sholat subuh dan pada saat sholat asar. Karena pada saat sholat subuh datang, sholat subuh itu tadi loh, malaikat yang jaga malam, berhenti sholat ke Allah. Tadi pas ditinggalkan sedang apa? Sedang sholat ya Allah, sholat subuh. Lepas kamu datang tadi sholat asar, ya sedang sholat. Ketika ini malaikat datang, yang jaga malam pergi, nanti menjaga seharian sampai asar. Asar, malaikat yang jaga malam datang, yang jaga siang pergi, bilangnya. Makanya orang yang dalam sesuatu hadis kan, barang siapa yang sholat asar berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka terbebas dari munafik. Karena yang paling berat jamaah itu dua itu, sholat asar dan sholat subuh. Sholat subuh belum bangun, sholat asar sibuk di pekerjaan. Ya, jam 12 baru istirahat, jam 1. 1, 2, setengah 3 kejadian asar ya. Itu sama asar kan berat. Nah, sehingga kalau asar tidak sama terjadi, malaikat yang berkumpul mau nyarep sip malam, kalian nggak ada. Absen nih, nggak jalan nih ya. Dicatat dalam keadaan, gimana hambaku yang ini, hei malaikat nggak ada ya sedang sibuk di pekerjaan, sedang sibuk di ini, sedang sibuk di itu, sibuk di warung, sibuk di kantor, sibuk di pasar kan, seterusnya. Ya. Gitu, maka melakukan jamaah subuh dan jamaah asar adalah merupakan suatu ibadah yang agung. Fayaqusuhabula, wayasatuhabula, bi'awad bil'akmal. Kemudian, malaikat itu naik membawa amal, beranjak menjaganya pada sholat subuh dan asar. Ingat-ingat ini biar tak ini asar harus jamaah. Ini subuh harus jamaah. Absen itu, ya. Dan absennya itu kan nggak bisa dimanipulasi. Ya besok kita melihat ada tanya ini, siapa ini datanya? Kita melihat. Sama pola alisulat masalah. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang fa'u ilaihi amalul lail qobla nahar wa amalul nahar qobla lail. Allah mengangkat amal seseorang amal malam sebelum siang dan amal siang sebelum malam. Jadi amalan malam itu dari habis asar kemarin, habis asar ngapain ya, kalau Jum'ah mungkin bahasa surat Al-Kahfi atau apa gitu, terus maghrib sama maghrib habis itu baca Al-Quran atau ngaji yang lain atau baca ilmu ya, kemudian habis isya terus ada sholat ya isya ada sholat witir ada sholat malam ada sholat qobliyah subuh sama subuh pada saat itu sata dan malaikat nah ini full datanya jurnalnya diisi dengan penuh gitu lah. Nah tapi mungkin kan aja yang dari asal tadi subuh kosong nonton bahkan subuhnya pun malah tidak ikut jamaah, habis asar mampu bumi jalan-jalan gitu ya, kekeselan maghrib pun gak dapat jamaah sholat di rumah, malah kadang-kadang tiduran, bangun jam 12 baru sholat isya saja, tidur lagi malah bangunnya jam 7. Nah rompong berarti katanya gak ada. Begitu juga malam siang ya, ini habis subuh itu ngapain, apa yang dilakukan, hal-hal yang diizini oleh Allah, diridhoi oleh Allah atau tidak. Ya, ini sampai siang, sampai asar. Kemudian dicatat oleh malaikat yang menjaga siang akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqulu ataina rabbahum yusallun wa tarakna rabbahum yusallun. Dan ada pun kata malaikat yang mengatakan ketika aku mendatangi mereka sedang sholat, ketika aku meninggalkan mereka, mereka juga sedang sholat, adalah jawaban dari mana? Ini
aklam maratakamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui, hei malaikat, dari apa-apa yang kalian tidak tahu. Ya itu tuh malaikat. Setelah itu dijawab, ternyata malaikat itu ketika mendatangi manusia, didatangi sidang sholat, ditinggalkan sidang sholat, itu hikmah yang terkandung di dalam ciptaan manusia. Ini li hikmah mufassilah fi khalqi hadzalai wal halati ma dzakartum la ta'lamuna. Sesungguhnya aku adalah mempunyai hikmah yang terperinci, hikmah yang besar di dalam penciptaan manusia, di dalam penciptaan khalifah atau yang disebut dengan Nabi Adam alaihissalam. Faqala inna jawaban nusabi ubihati kawan berarti surat. Begitu juga jawaban dari malaikat yang mengatakan sesungguhnya aku ini yang akan bertasbih dengan memuji engkau, dengan mensucikan engkau. Tapi Allah menjelaskan tentang hikmahnya. Ternyata manusia diciptakan juga dalam keadaan mengagungkan Allah Subhanahu wa Taala. Faqala inni a'lamu ma ta'lamun ay min wujudi iblis bainakum walaysa huwa kama wasaftum anfusakum. Juga ada wujudnya iblis ya, dari kalian ada golongan malaikat, ada golongan iblis, tapi nanti di manusia tidak. Atas anu fiha mayyufsidu fiha wa yasfiku dimah wa nahnu nusabbihu biha min kawan berarti sudah ay talban minhum ayyaskunul ba'da bani adam, yaitu bahwa malaikat itu minta supaya yang menghuni bumi itu adalah betul-betul yang dalam keadaan selalu mengagungkan dan mensucikan engkau ya Allah, kata para malaikat. Tapi dijawab inni a'lamu ma ta'lamun ay min anna taqa'akum bisama aslahu lakum wa liyabikum. Bahwa kamu hei malaikat tetap berada di langit itu adalah aslah, lebih maslahat. Kamu tetap di langit bukan turun ke bumi. Al-yabikum adalah lebih layak, lebih tepat daripada kamu kemudian turun ke bumi. Dan bumi akan aku jadikan makhluk selain engkau, yaitu ada. Oleh Ibn Jarir, hadasani Al-Qasim bin Hasan, hadasani Al-Qusayn, hadasani Al-Qujaj An-Jarir bin Hazim, wa Mubarak Al-Hasan Abi Bakar, Al-Hasan Al-Qotada, qalu, qalallahu lil malaika, malaika Allah berkata, berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Ain qalalahum inni fa'ilun wa hadha ma'nahu anahu akhbarahum dalik, inni fa'ilun, aku akan menciptakan. Makanya adalah inni ja'ilun, yaitu inni fa'ilun wa hadha ma'nahu anahu akhbarahum dalik. Maksudnya Allah memberikan berita, kabar kepada malaikat tentang penciptaan aja. Wa qala asati istisyarul malaikat fi khalqi Adam, pengumuman kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan Adam. Berarti manusia makhluk Allah yang hebat, akan diciptakannya itu sudah diumumkan di hadapan para malaikat. Masya Allah, makhluk yang istimewa. Warahmatullahi wabarakatuh. Nahwa huwa hadhil ibarat illam tarji ila ma'nal ikhbar fa fiha musallim. Jadi jelas maknanya adalah makna ikhbar, bukan makna memberikan pendapat terus nanti kamu setuju atau tidak, tapi adalah ikhbar, memberikan kabar bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Terus fil ardi, ini jadi fil ardi, apa fil ardi? Imam Ibnu Hatim mengatakan hadasana Abi wa hadasana Abu Salamah hadasana Ahmad hadasana Atha bin Sa'id an Abdurrahman bin Sabit anna Rasulullah SAW qala dunyatil ardu min Makkah wa awal man tafa bil bait al malaika faqala Allah
yakinun fil ardi khalifa. Bumi itu diciptakan dari muka. Dan pertama kali yang toak di Baitullah adalah malaikat. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di bumi. Ada tambahan yang menambahkan yakni maka adalah mudraj, tambahan perawi. Jadi Allah menciptakan bumi, kemudian menciptakan Allah, kemudian yang pertama kali diciptakan adalah bumi Mekah, kemudian bumi-bumi yang lain. Dan pertama kali yang tawaf di Mekah adalah para malaikat. Maka Mekah itu sudah yang diciptakan pertama kali. Yang diciptakan pertama kali. Sehingga kalau kita menghitung jam itu grade-nya dari Mekah itu pas. Sekarang masih dari mana? Dari Inggris. Makanya kadang-kadang antara hitungan jam rukyat jadi bermasalah karena dari Inggris, harusnya dari Mekah. Nah, nanti katanya akan dipindah ke Mekah setelah gedung yang tinggi ini jadi juga tergambar jam yang besar, nanti akan dimulai dari sana. Jadi start pertama kali itu maghrib itu dari Mekah. Terus hanya ketika ada orang nanya, sini sudah Mekah itu jumlah mana? Sudah Mekah. Jumlah Mekah, walaupun jamnya kayak jumlah sini, tapi kan berjalannya dari Mekah sini. Dan bumi yang diciptakan pertama kali adalah Mekah. Tuh, ini tentang masalah bumi. Nah, Allah akan menjadikan khalifah, di bumi. Khalifah di bumi yaitu malaikat, aja. Ini jadikan bila ada khalifah kau, Rabbana bama yakunu dzal khalifah. Apa itu khalifah? Qala yakunu lahu dzurriyyatan yufsiduna fil ardi, wa yatahasabuna, wa yaqulu ba'dhum ba'dhan. Hai malaikat, khalifah itu suka merusak, suka membunuh, suka hal-hal yang tidak benar. Itu kata malaikat. Dan fakana tabil ayat al-hada, inni jadilun fil ardi khalifah, khalifatun minni yahlifuni fil hikami bil amri baina khalqi wa inna dhalika khalifah wa adam wa man qama maqamahu fi ta'atillahi wa hikami bil amri baina khalqi. Kemudian dijawab oleh Allah, tafsirannya adalah khalifah itu adalah penggantiku kata Allah yang akan memutuskan hukum keadilan di bumi. Mereka yang akan menyembah aku di bumi, mereka yang akan taat kepada aku di bumi, mereka yang akan memutuskan hukum-hukum yang ada di bumi, itu khalifah, yaitu aja amal ifsad wa safaqud dima bi ghairi haqqiha fa min ghairi khulafa'ihi. Dan ada nanti terjadi kerusakan, terjadi pembunuhan, maka itu bukan karena khalifahnya. Itu karena sesuatu hal yang lain, tapi khalifahnya itu bukan itu maksudnya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Jarir wa inna ma ma'na al-qala khilafa alladzi dzakara Allah inna ma hiya khilafatu qarni min qurna. Menurut Ibnu Jarir yang dimaksud khalifah adalah pengganti setelah masa yang lalu. Berarti ada yang diganti menurut Ibnu Jarir. Tapi kalau pendapat yang dari yang pertama, takwil pertama adalah khalifah Allah. Yang dimaksud adalah yang melakukan hukum-hukum Allah di bumi. Tapi kemudian pendapat yang lain mengatakan khalifah itu berarti ada yang diganti. Wal khalifatul fi'liyah wal khalifatul fa'ilah min khalifah khalifun fulan-fulanan. Mengganti ini dari ini, dihadal aku. Tidak tahu maka'u fi ibadah apabila dia itu menduduki kayaknya seperti yang lalu namanya khalifah. Sebagaimana firman Allah, "Tsumma ja'alnakum khalifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun." Dan aku jadikan khalifah di bumi setelah mereka karena supaya kami melihat apa yang dilakukan mereka. Wa min dzalika qila lis-sultan al-a'dham khalifah li'anna khalifa alladhi kana qablahu. Sultan atau pengganti atau raja itu khalifah karena mengganti raja sebelumnya. Presiden itu khalifah karena mengganti presiden sebelumnya. Jadi Soeharto itu khalifahnya Soeharto secara bahasa karena mengganti sebelumnya. Sehingga manusia diciptakan itu
Kalau jadi khalifah adalah pengganti. Lah yang diganti siapa? Ini jailan fil ardi khalifah yang kudusakinan wa'amiron yang kuduhan wa yaskuruhan halukan raisa minkum. Tapi kalau yang dimaksud adalah meramaikan bumi adalah yang meramaikan bumi, tapi bukan dari golongan bumi mereka, tapi dari manusia, dari anak cucu ada, bukan dari para malaikat. Tapi ada yang memberikan tafsiran bahwa yang dimaksud adalah pengganti makhluk sebelumnya. Pengganti makhluk sebelumnya. Ada yang mengatakan makhluk sebelumnya itu adalah Banul Jan, atau yang disebut dengan anak cucu jin. Dulu bumi ini dihuni oleh jin. Kemudian jin itu pada bunuh-bunuh, pada rusak-rusak. Kemudian Allah mengutus kepada malaikat, hei malaikat, jin itu hancurkan saja supaya habis. Itu dalam sebuah riwayat, dalam riwayat Imam Mujahid bin Abdullah bin Umar mengatakan kana al-jinnu ba'dul jan fil ardi qabla ayyi qadam fi al-faisana. Dulu bumi ini ditempati jin sebelum 2000 tahun sebelum Adam diciptakan. 2000 tahun sebelum Adam diciptakan. Itu yang menghuni adalah jin ya. Yang menghuni adalah jin itu dalam riwayat itu. Fa'af satu fil ardi wa safaru adima. Mereka saling merusak dan saling bunuh membunuh, saling bunuh membunuh. Bapa Allah junud dan minal malaikat, maka kemudian Allah mengutus malaikat. Bapa berkubur hatta al-haku di jazair kubur, kemudian dibunuh semua, kemudian dimasukkan ke laut semua. Maka kemudian Allah berfirman ini jahilun fil ardi khalifah. Karena sudah habis ini makhluk-makhluknya, oh bumi akan aku menjadikan khalifah yang menghuni bumi ini. Maka kemudian malaikat menjawab, maka selalu fiha mayusi ufiha mayusi ufiha. Kemarin kan baru aku hancurkan, kok akan diciptakan lagi? Gimana nanti kalau membuat kerusakan lagi? Maka Allah menjawab ini aklamu ma'alatamun, maka aku lebih mengetahui apa-apa yang engkau tidak mengetahui. Wa aklamu matub dunah aku lebih mengetahui dari apa yang kau simpan dan dari apa yang kau terus terang. Karena hikmahnya banyak, diantaranya adalah hikmahnya menjadi Allah menjadikan Adam, diantaranya anak cucu Adam tadi, ada yang menjadi nabi, ada yang menjadi wali, ada yang menjadi suhada, ada yang menjadi rasul, dan menjadi hal-hal yang lain yang nilai positifnya lebih banyak. Walaupun potensi untuk merusak, potensi untuk bunuh-bunuh, itu tetap ada. Karena memang manusia diciptakan oleh Allah, dikasih akal, dikasih nafsu. Dan nafsu itu tidak boleh dibunuh, nafsu hanya diarahkan. Nafsu hanya diarahkan, tidak dibunuh, karena dibunuh tidak boleh. Karena memang sudah fitrah manusia, ada akalnya dan ada nafsunya. Maka dari itu, bahwa penciptaan manusia adalah merupakan suatu hikmah besar, dan manusia adalah makhluk yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat 30 sampai di sini semoga bermanfaat. Nah, persilakan kalau ada pertanyaan. Jam berapa? Itu saja. Terima kasih.
melihat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-ghadha jama'atin, tsumma qa'ada yadullah hatta tatlu'a asy-syamsu, tsumma shalla rakaatain, kana lahu ka'atri hajjatin wa umratain. Qala Rasulullah, tamatin. Barang siapa yang sholat jamaah subuh kemudian duduk-duduk di masjid, tidak pergi keluar sana sampai terbit matahari, kemudian sholat dua rakaat, maka pahalanya seperti ibadah haji dan umroh. Bahkan kata Rasulullah, sempurna. Tapi kita melihatnya ini, hatta tatlu'as syamsu, hingga terbit matahari. Kemudian hadis yang berkenaan dengan tandur setan adalah sholat ketika terbit matahari atau ketika matahari sedang terbit. Jadi di sini ternyata ada perbedaan. Tetap tidak boleh sholat ketika matahari sedang terbit. Sehingga sujud di masjid jamaah subuh itu menunggu sampai matahari terbit sempurna. Sehingga tidak berarti atau bersamaan dengan keluarnya matahari yang dalam hadis tersebut disebut terbit bersamaan dengan tandur setan. Maka waktu sholat isra adalah ketika matahari sudah terbit dengan sempurna. Dari terbitnya mungkin ditambah barang 10 atau 15 menit. Kalau sekarang terbitnya jam berapa? Kelihatannya setengah 6 atau berapa ya? 5.25 ya. 5.25 berarti kalau sekarang jam 6 kurang 10 sudah pastinya. Makanya kita tetap ada spell setelah terbit ditambah barang 10 sampai 15 menit. Dan itu pun adalah tetap berlaku bagi orang yang sholat jamaah subuh di masjid itu dan tidak pergi-pergi, kecuali perginya itu yang berhubungan dengan kebutuhan itu, namanya kamar mandi atau wudhu, itu kan sekedar masih ada hubungannya dengan itu. Ketika habis sholat subuh lari-lari dulu berat, harus kemudian masuk sini sholat isya nggak boleh ya. Namanya sudah keluar kok ngetek-ngetek dulu di pasar Premiumah gitu ya. Jadi waktunya adalah setelah terbit matahari barang 10 atau 15 menit setiap bulannya, kemungkinan jamnya tidak berbeda. Jadi tidak bareng pas matahari terbit. Jadi tanduk yang bersamaan dengan tanduk sekitar itu pas terbitnya matahari. Jadi pas masih merah-merah, masih nongol paruh atau apa, itu belum boleh sholat. Karena ada tiga larangan sholat, pas terbit matahari, pas terbitnya matahari, dan ketika matahari di tengah-tengah sana. Kalau pas terbit matahari dan pas terbitnya matahari, kata Rasulullah, karena terbit dan tenggelam bersamaan dengan tanduk ketika di tengah-tengah sana, karena neraka jahanam sedang dinyalakan. Walau alam semuanya itu goib. Tanduk setannya kayak apa? Kalau kita melihat ilmu apa namanya alam ya, ilmu alam itu kan terbit yang terbitkan sini, sebelah sana sudah selesai, sebelah sana juga belum. Tidak apa-apa, tanduknya setan itu ini terus gimana itu? Bukan wilayah pembahasan kita. Begitu juga dengan dinyalakannya jahanam di tengah sana itu kan sini, yang sana kan belum tengah. Betul kan dinyalakan terus ya, itu bukan wilayah kita. Bagaimana Allah turun seperti malam, seperti malam Allah turun memanggil-manggil pada hambanya, siapa yang minta kukabulkan, siapa yang berdoa kuberi, siapa yang istighfar kuampuni dosanya. Kan seperti malam yang sini sama belum, sebentar lagi sini sibuk karena sepertiga bahasa sepertiga kan terus. Berarti Allah hanya turun ke langit dunia saja, itu gak pekerjaan yang lain, itu bukan wilayah kita. Wilayah kita kalau ada hadis sahih, ada ayat yang jelas, sami'na wa atho'na. Iman, urusan yang rasio kita belum nyanda, diserahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktunya adalah setelah matahari terbit, barang 10 atau 15 menit, supaya tidak bareng persis dengan terbitnya matahari. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan kaitan dengan
mereka itu tidak menjelaskan tentang kemampuan ulama dan sebagainya. Kaitan dengan khilafah, kepemimpinan, apakah itu salah satu bagian yang tidak ataupun yang ahli-ahli bidang misalnya dalam seorang dokter, apakah itu belum sebagai seorang pelipat waktu Allah mengetahui dalam membantu kesembuhan. Ini pertanyaan. Terima kasih. Khalifah dalam membantu kesembuhan. Ya artinya hikmah yang Allah ciptakan. Jadi tadi hanya penafsiran dari Ibnu Katsir itu memberikan tafsiran bagian daripada hikmah yang para malaikat pada saat itu tidak mengetahui. Jadi apapun amal kebaikan artinya bahwa manusia yang sekian banyak itu membuat kemaslahatan di muka bumi itu banyak sekali. Baik kemaslahatan ukhrawi, kemaslahatan duniawi, kemaslahatan batin, kemaslahatan dohir, kalau semuanya itu adalah ikhlas dijalankan benar karena Allah dalam membantu orang lain juga ikhlas karena Allah, maka itu adalah bentuk daripada hikmah Allah menciptakan khalifah. Bahkan di sini masih ada sebenarnya saya baca tapi panjang mengenai tentang di antara ayat ini juga pentingnya di suatu komunitas ada pemimpin baik skala kecil sampai skala besar. Kalau skala kecil seperti pemimpin rumah tangga, bahkan yang paling kecil daripada itu ada ketika kita berpergian empat orang, anggaplah satu orang menjadi khalifah. Pemimpin dalam berpergian itu, khalifah itu bahasa apa? Bahasa kita ya pemimpin, dan pemimpin itu apa namanya? Pemimpin. Sehingga kalau yang skala besar, negara juga harus dengan pemimpin. Negara kalau ada pemimpinnya ya, pusat kasih pengurangannya begitu ya. Nah, begitu juga dalam kemaslahatan-kemaslahatan yang lain ya, mungkin kita hidup ini ada yang dijadikan oleh Allah sebagai dokter, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi apa saja pekerjaan-pekerjaan yang manfaatnya adalah bukan hanya diri kita tapi kepada orang lain, itu adalah merupakan bagian dari hikmah penciptaan Allah kepada Bani Adam. Penciptaan Allah kepada Bani Adam, jadi hikmahnya banyak sekali. Walaupun potensi tadi untuk membunuh, potensi untuk merusak itu kan ya ada di dalam manusia itu. Sehingga manusia itu merupakan ujian yang besar. Besok di samping sudah dikasih kenikmatan di surga di dunia ini dengan sempurna, masih akan dikasih surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berat peran di dunia itu berat sekali gitu ya. Jadi adalah masuk ke situ Pak insyaallah kalau Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tadi ada hadis yang menjelaskan bahwa jin itu sudah diburu semua, tidak ada jin. Tapi apakah sekarang juga tidak ada jin? Terima kasih buat pertanyaannya yang jadi makhluk di dalam hadis tadi yang disebutkan itu adalah makhluk penghuni bumi sebelumnya. Maka kalau kita menafsirkan ini sebetulnya kalau semuanya tafsir-tafsir itu dibahas itu tidak selesai 2 atau 3 hari. Tapi kita kalau kebanyakan kita nggak ujung ya. Jadi ya sebagian yang kita ambil hikmahnya saja. Ada sebagian ahli tafsir itu yang mengatakan memang bumi itu yang menempati dulu adalah Badrul Jan, anak-anak jin pada dalam itu yang suka merusak, suka membunuh, sehingga pada saat itu Allah mengutus malaikat habiskan itu jin yang di bumi. Tadi mengatakan sebetulnya jin yang di langit, jin yang bersama para malaikat belum dibunuh, dan sehingga jin yang sekarang itu jin turunan dari ini. Nah, bahkan ada yang mengatakan bahwa Adam itu khalifah pengganti yang namanya Adam itu pengganti yang digantinya masih ada. Dulu itu ada Adam banyak. Sebagian ahli tafsir mengatakan, tapi rujukannya kurang jelas, tapi itu pendapat ahli tafsir mengatakan bahwa Adam itu ternyata ada 1 juta Adam katanya. Jadi Adam yang pertama ribuan tahun musnah, ciptakan Adam lagi, ciptakan Adam lagi, Adam lagi, sehingga Adam kita itu adalah Adam yang paling akhir. Itu ada yang mempunyai tafsir seperti itu karena apa? Adam juga
bumi itu dibumi oleh bangsa jin yang ada di bumi ini. Sehingga penafsirannya juga satu khalifah karena menggantikan jin yang berdiri di bumi ini. Yang kedua khalifah yang dimaksud adalah wakil Allah untuk membuat kemaslahatan di bumi ini atas kehendak Allah. Jadi manusia itu diciptakan sebagai khalifah Allah kan harus bersyukur atau bangga khalifah Allah. Lah khalifah Allah merusak berarti mengkhianati dirinya sendiri. Itu aja sudah tafsiran seperti itu yang ada dalil menunjukkan ke arah sana. Lah ada pun jin-jin yang sekarang gimana wallahu a'lam, yang jelas dalam hadis tadi yang dibunuh itu jin yang membumi bumi. Sehingga jin yang tidak membumi bumi mungkin kemudian yang sekarang dipikir membumi mungkin ya. Karena yang membunuh bumi memang pada saat itu dihabiskan oleh tentara malaikat pada saat itu. Wallahualam. Cukup ya? Ada pengumuman, kalau hari ini dan nanti malam belum hujan ya, maka Yayasan Islam Sunnah mengajak panjenengan semua untuk sholat Istisqa besok pagi jam 9 di lapangan kecamatan Nunggala. Alhamdulillah saya kemarin juga suat ke kecamatan untuk minta izin. Dan kami mengundang dari Polsek, BPD, kecamatan, Koramil, Kauna, semuanya saya mengundang. Semoga mereka semua ikut datang juga kepada Allah untuk minta izin. Kemarin pas tahu apa itu sebenarnya sudah rotak-rotak-rotak banyak dari sebelah mana sebenarnya yang daerah terus gitu ya, tapi di sini lebihnya saya nggak kalah sama sekali ya, sehingga kita masih masya Allah meminta kepada Allah dan itu adalah merupakan hal yang disayangkan sholat istisqa. Jadi besok setengah jam 9 sampai setengah 10 kita mulai sholat. Jadi kalau dengan catatan kalau hari ini dan nanti malam tidak hujan, kalau nanti malam hujan deras banget sudah, kita sudah merencanakan mau berdoa terus 30 di sini berarti kan masya Allah ya. Kalau hujannya besok ya, artinya kalau sampai besok belum hujan maksudnya ya kita sholat, dan mungkin permintaan kita yang paling tepat adalah ketika pas sholat itu hujan supaya ada nilai dakwah kepada lingkungan yang ada di pemerintahan Kecamatan Nunggala, kita mengadakan sholat dan Allah mengabulkan doanya. Mungkin dalam sholatnya nanti kita bisa sampaikan sesuatu hal yang sifatnya mengajak pada sahabat yang benar bahwa ini loh Islam, ini loh yang benar seperti itu. Dan mohon dari panjenengan semua yang tidak ada acara kalau tetap dilaksanakan besok, mohon panjenengan untuk ikut mengayuhkan bahagia ikut hadir dalam sholat istisqa. Sekian subhanallah wa bihamdih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.